إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu berada dalam Islam. Sidang Jumat, kita dijadikan oleh Allah untuk hidup di atas muka bumi adalah semata-mata supaya kita beribadat kepada Allah, mengerjakan amalan soleh, patuh dan takwa kepada Allah, dan meninggal segala kebatilan dan kejahatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan manusia hidup di dunia ini hidup dalam kegelapan dan kegulitaan. Apabila sebut kata kita duduk dalam gelap, kita tergamarlah. Gapo duduk tak payah kita, tak nampak. Duduk tepi kita, belakang kita, tak nampak. Kita nak pergi kot tu tak leh, kot ni tak leh kerana tak nampak jalan. Dia berada dalam kegelapan. Maka itulah manusia yang hidup di atas muka bumi ini, seolah kata duduk dalam gelap. Nak pergi cari jalan syurga tak temu. Nak mencari al-haq tak berjumpa. Nak mencari akidah yang sebenar tak bertemu. Iman yang sebenar, tauhid yang sebenar, ibadat yang sebenar tak berjumpa kerana kita duduk dalam gelap. Berarti kita berhajat kepada suatu panduan, berhajat kepada suatu tuntunan, berhajat kepada suatu bimbingan, berhajat kepada suatu petunjuk, berhajat kepada satu cahaya. Maka itulah dikatakan Al-Quranul Karim. Berarti kita mesti berpandu kepada Al-Quran dalam hidup kita. Bagaimanakah dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang akidah? Bagaimanakah al-iman, at-tauhid, al-ibadah, al-akhlak yang berada dalam Al-Quran? Maka itulah panduan kita. Berarti kita nak selamat hidup di atas dunia, wisapa kepada syurga Allah pada hari kiamat nanti, kita perlu kepada panduan Al-Quranul Karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ayat ini jelas. Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad untuk engkau guna nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kegulitaan kufur, syirik, jahiliah, maksiat kepada nur, kepada cahaya Islam, kepada cahaya iman, kepada cahaya al-haq yang sebenar. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, jelas ayat ini menunjukkan kata kita tak keluar daripada kegelapan kufur, jahiliah dan sebagainya kalau tidak kita dengan panduan ataupun tuntunan daripada Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, di awal-awal surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang yang beriman supaya ikut Al-Quranul Karim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun.
maksudnya, hendaklah kamu ikut apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, iaitu Al-Quranul Karim. Allah suruh Nabi Muhammad kata, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Berarti di sini perintah kepada semua orang Islam supaya ikut Al-Quranul Karim, supaya turut Al-Quranul Karim, dan jangan ikut yang lain. Jangan turut lain pada Al-Quranul Karim. Jangan turut pendapat-pendapat manusia yang berasas kepada hawa nafsu yang bercanggah dengan Al-Quran. Jangan turut. Cukup dengan Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, siapa saja yang berpandu kepada Al-Quran, siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menyuluh kebenaran, maka selamatlah dia. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ke-36 surah Az-Zukhruf, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran? Siapa yang tak buat indah dengan Al-Quran? Siapa yang tidak peduli kepada Al-Quran? Siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup? Siapa yang hidupnya tidak mendapat petunjuk daripada Al-Quran? Tambuh pada Al-Quran. Tosih pada Al-Quran. Tak ada yang ada Al-Quran. Tosih. Kalau siapa yang tidak mahu kepada Al-Quran, tak mau ikut Al-Quran, bukan sekadar seri tak kali. Kalau tosek tu Al-Quran sekadar tu saja, ia hidup meraba-raba mencari kebenaran, tidak berjumpa kerana ia dalam gelap, tak berjumpa dengan Al-Haq. Tapi bukan sekadar tu, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, siapa yang tinggal Al-Quran, maka Allah hantar syaitan untuk menjadi teman rapat kepadanya. Allahu Akbar. Terucu Al-Quran daripada diri mukmin, mari syaitan ganti tempat keluar. Al-Quran memimpin kita kepada jalan yang benar, maka syaitan yang menjadi musuh kepada orang Islam, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Kerja syaitan menyekat mereka itu, menyekat orang yang tinggal Al-Quran daripada jalan yang benar. Syaitan menyekat manusia daripada Al-Haq. Syaitan menyekat manusia daripada Al-Aqidah As-Sahihah. Syaitan menyekat manusia supaya tidak berada di atas jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak mahu manusia beribadat kepada Allah hanya tunggal, hanya dalam keadaan tauhid. Syaitan tidak setuju kita berakhlak mulia sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja syaitan. Apabila syaitan menyekat kita daripada kebenaran, kita tak turut alih dah, kerana dia korin, dia kawal rapat dengan kita, dia duduk dari daging darah kita. Kerana kita terlucuk dah dengan asas Al-Quranul Karim, kerana kita dah ketepikan Al-Quranul Karim, maka syaitanlah yang menjadi kawan rapat dengan kita. Ikut dia kata gapa kita ikut, kerana dia, kerja dia adalah mengajak manusia kepada jalan yang jahat, mengajak manusia kepada al-batil, dan dia menyekat daripada jalan yang benar. Waliyazbillah min zalik. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang paling aneh sekali, yang paling duka cita sekali, manusia yang meninggal Al-Quran dan ikut apa saja yang dikehendaki oleh syaitan, dia anggap dia berada dalam kebenaran. Wa yasabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka, mereka mengira, mereka lah orang yang mendapat hidayat yang sebenar. Mereka lah yang berada di atas jalan yang hidayat yang sebenar. Sedangkan mereka telah meninggal Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi mereka. Sedangkan mereka menjadi kawan rapat dengan syaitan dan mengikut jejak langkah syaitan dan mengikut arahan syaitan. Tapi malangnya, ia bahasa dia lah yang paling kena sekali. Orang lain tak kena berlaku. Orang tua kera tak kena. Kalau tuak Quran tak betul, sesak habis oleh tuak Quran tu. Akulah yang betul.
Aku yang mengikut syaitan inilah yang betul, yang berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling kita bimbang dan takut dan khawatir sekali sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kenapa manusia yang tinggal ikut syaitan, dia rasa dia betul? Dia rasa dia kena. Dia rasa muhtadun, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kerja syaitan satu-satu lagi menghiaskan amalan buruk, we nampak kata molek. Tu kerja syaitan. Menghiaskan, memakar. We jadi janguk segala keburukan, segala amalan yang buruk, segala akidah yang menyemin, segala iman yang palsu, segala tauhid yang bercampur syirik, segala ibadat yang bercampur bidah. Maka dia bahasa molek, bahasa kenung, bahasa comel, kerana syaitan menghiaskan. Wal iyaz billah min zalik. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Orang perempuan Yahudi, muka penuh dengan tapak panah, penuh dengan kurak. Tapi kalau dangok dia berbedak, boleh cu, tak nampak kurak, tak nampak panah. Siapa-siapa pakat kena belakang dia. Begitulah amalan buruk, amalan jahat, amalan kebatilan yang dihias, yang dijangokkan oleh syaitan. Dia buat benda jahat, dia bahasa kena. Dia buat benda kebatilan, dia bahasa betul. Kenapa? Dihiaskan oleh syaitan. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita kena beringat betul-betul. Kata kita ni tak terlucuk daripada dua ni, wa'imu Al-Quran mau ataupun syaitan. Kalau kita bersama dengan Al-Quran, syaitan yang masuk alih dengan kita. Kalau kita tinggal Al-Quran, syaitan yang masuk dengan kita. Pilihlah di antara Al-Quran dan syaitan. Al-Quran menunjuk kita, membimbing kita kepada Al-Haq yang menuju terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syaitan membawa kita kepada neraka pada hari kiamat nanti, menjauhkan kita daripada jalan syurga. Maka sedarlah, insaflah, di mana kita sekarang? Di mana kita sekarang, bersama Al-Quran ataupun bersama syaitan? Kita harap kepada puak kita semua berada dalam keadaan bersama dengan Al-Quran dan jauh daripada syaitan. Maka bagaimana cara kita nak bersama dengan Al-Quran? We Al-Quran menjadi nur kepada kita, cahaya kepada kita, menyuluh supaya jauh daripada gelap gulita. We nampak Allah, pemana Al-Haq, pemana Al-Batil. Caranya kita kena mempelajari Al-Quranul Karim. Belajar we boleh baca kena, dan belajar we boleh reti maksud apa yang saya kehendak dalam Al-Quranul Karim. Itu hubungan kita dengan Al-Quran bagi orang yang beriman dengan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, kita selalu membaca Al-Quran setiap hari. Kita hidup bersama dengan Al-Quran, ma'al-Quran di segi baca. Dan yang ketiga, kita kena menghafal Al-Quran. Dan yang keempat, kita kena mengikut Al-Quranul Karim. Kalau Quran kata boleh, kita tetap kata boleh, walaupun manusia kata tak boleh. Kita tetap berada dalam kebenaran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kita kena tunggu Al-Quranul Karim. Dan yang kelima, hubungan kita dengan Al-Quran, yang selaku kita orang beriman dengan Al-Quran, ialah kita kena menyebar ajaran Al-Quran kepada manusia. Menyebar ajaran Al-Quran kepada manusia. Kalau kita reti, kita faham, kita boleh syarah, boleh baca ketubah, boleh mengajar, kita menyebar ajaran Al-Quran dengan mengajar. Kalau kita tak pandai mengajar, baik, maka di hari ini YouTube klik penuh-penuh berkenaan dengan tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita sebar klik-klik tafsir Al-Quran Al-Karim kepada manusia. Di sana banyak majlis-majlis Al-Quran yang mengajar tafsir Al-Quran, mengajak kita, mendidik kita, membina kita supaya kita menjadi Muslim yang sempurna. Kita hajak ataupun kita ikuti majlis-majlis itu, dan kita hajak orang pakat mari menyertai dalam majlis-majlis Al-Quran. Maka insyaAllah kita akan bersama dengan Al-Quran yang selamat kita hidup di dunia dan di akhirat, dan jauh kita daripada godaan syaitan dan tipuan syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله صل على Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du,
Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaat sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, sama-samalah kita mentaati Allah, agar kita tergulung ke dalam gulungan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Rasulullah selalu buat halakah dengan sahabat-sahabat dia tentang tadarus Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat pun selalu mengadakan tadarus Al-Quran, halakah tadarus Al-Quran sama-sama sahabat dia, sama keluarga dia. Begitulah as-salafus soleh hingga sampai ke hari ini, ulama-ulama banyak mengadakan halakatul Quran, tadarus Al-Quran. Sebab itu kita pun kena mengadakan tadarus Al-Quran, halakah tadarus Al-Quran. Menyertailah mana-mana halakah tadarus Al-Quran, maka insyaAllah kita akan tahu, kita akan reti dan kita akan faham, dan kita boleh ikut Al-Quranul Karim, kita boleh bersama dengan Al-Quran sebagai perisai, penepih daripada syaitan yang akan menggoda dan menghalang kita. Kita yakinlah kita pandai dengan Al-Quranul Karim, kerana Allah bijak, Allah Al-Alimul Hakim, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya wa turun Quran untuk manusia, dan dia tahu kata Quran ini pandai dengan manusia. Jangan kita kata tak pandai dengan kita. Kalau kita kata, kita anggap kata Quran tak pandai dengan kita, seolah-olah kita menafi, kita menentang Allah. Kita berlawan dengan Allah. Allah pandai, Allah kata pandai cukup, kita kata tak pandai dengan kita. Maka ini satu dosa yang besar, kerana kita seolah-olah kata kita tidak beriman dengan Allah Al-Hakim, Al-Alim. Sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka Al-Quran Karim yang Allah turunkan ini pandai semua dengan manusia. Patut saya jamin, mudah nak faham. Mudah nak faham. Yeah, sebab itulah banyak di hari ini orang dua halakah tadarus Al-Quranul Karim. Orang tak reti apa, tak pandai baca, tak pandai menulis. Dia dengar saja, dia reti juga. Naik kata pandai dengan manusia. Asalkan manusia ya. Manusia yang ada akal boleh berfikir, maka pandai berlaku dengan Al-Quran kan. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Waktu turun Quran pandai dengan manusia. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma ajil mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani wal atfal fi Falastin wa Gaza. Allahumma ansur ibadakal mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika fi Falastin wa Gaza. Allahumma sabbit imanahum wa sabbit aqdamahum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma rzuqhumul quwwata fil iman wal ilmi wat takhtit lil ghalabati ala a'daihim. Allahumma 'alaika bil kuffati sahayina minal yahudi wa syurakaihim. Allahumma syatid syamlahum wa farrik jam'ahum wa zalzil aqdamahum ya zal jalal wal ya zal jalal wal ikram. Allahumma fi lana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر